9:15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang, umat aku datang dalam keadaan anggota wuduk dah bercahaya. Dia duduk basah selamat dah. Tengoklah tuan-tuan, anggota wuduk bercahaya, umat Nabi cahaya ni. Ditimbang. Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung-gananglah pahalanya. Dia pun kata selamat, dia kata alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya. Soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, ya Allah, dia suami aku, 93 tahun aku hidup dengannya, tak pernah dia mengarahkan aku untuk menutup, untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah pun arah, wahai malaikat, pindahkan pahala dia pergi kat dia ni, pergi kat isteri dia minta. Baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai senak jin sampai malam ni. Malam ni sebab mai kuliah lah, pakai berkurung lah. Sat malam pakai senak jin. Haram, berdosa besar. Nampak ni. Biar pergi saya sebut, biar menyesal di dunia, boleh tegur tuan. 37 tahun berkahwin, senak jin pakai. Dia kata, ya Allah, aku nak tuntut dengan suamiku hari ni di mahsyar. Nak tinggal banyak mana tuan, pahala. Anak 5 orang pula. Ya Allah, ayah tak pernah ajak sembahyang. Tak pernah ajar sembahyang. Dia pergi masjid tapi dia tak ajak kami. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita perasan seorang-seorang. Anak tinggal, tak pernah suruh. Satu persatu datang. Baru isteri dengan anak-anak mai, peace. Nabi kata mereka inilah yang muflis. Umat aku datang di mahsyar. Nabi sebut tuan-tuan, hadisnya hadis sahih. Salat tak tinggal kata Rasulullah. Puasa tak pernah tinggal Ramadan. Haji tak pernah tak tinggal, zakat tak tinggal. Tetapi dia banyak melakukan dosa dengan orang. Ambil hak orang. Mengumpat orang ini, bohong orang ini, merobohkan rumah tangga orang ini, menipu orang ini, bunuh orang itu, pukul orang ini. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ialah contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipindahkan pahalanya kepada mereka seorang-seorang. Ingat tuan-tuan, dengan siapa kita buat penaya. No, sementara masih hidup, kalau pernah ambil harta orang, kembalikan. Kalau yang tu harta keluarga yang perlu dibahagikan, bahagikan. Tak banyak mana pun, 10,000 3-4 tahun habis. Bukan 3-4 tahun ustaz, 10,000 sekarang ni setahun habis. Dan ia adalah hak semua adik-beradik yang wajib dibahagikan. Hati-hati. Kata Rasulullah, hati-hati yang ada kaitan dengan orang lain. Ambil hak orang, cemarkan maruah orang, tipu dan mengumpat orang itu dan orang ini. Hati-hati, pahala mereka akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Akhirnya kata Rasulullah, habis pahala dia. Bila habis pahalanya, malaikat kata, ya Allah, pahala dia dah habis. Allah Ta'ala pun arah, wahai para malaikat, pindahkan dosa mereka kepada dia. Maka waktu tu dia pun menghimpunkan dosa, mula himpun dosa. Akhirnya dosa dia pun bergunung ganang, pahala sudah rapat habis. Allah Ta'ala pun arahkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah.
Setakat itu dulu insyaAllah ceramah pada malam ni. Sekadar itu dulu. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah sama-samalah kita mendoa kepada Allah supaya Allah SWT golongkan kita pada malam ni dan semua umat Islam dimasukkan ke dalam syurga Allah, mendapat redha Allah, melihat wajah Allah, duduk tinggal sebumbung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.